Lin cakap hari tu Lin nak tinggal dengan mama. Kenapa jadi macam ni? Lin nak ikut papa. Apa yang papa dah buat dengan Lin sampai Lin jadi macam ni? Papa tak buat apa-apa lah. Lin tak nak tinggal dengan mama sebab nanti mama lebih pentingkan boyfriend mama daripada Lin. Apa Lin cakap ni? Dia bukan boyfriend mama. Dia kawan mama aja. Dia bantu untuk video production untuk bisnes mama. Habis tu kenapa mama kena bohong Lin? Sebab mama tak nak Lin fikir yang bukan-bukan. Kalau tak ada benda yang nak dirahsiakan ma, mama tak perlu tau nak bohong Lin. Kalau dia boyfriend mama sekalipun, kenapa? Tak boleh. Kalau papa boleh cari pengganti, kenapa mama tak boleh? Cepat kan mama dapat pengganti? Lin geli tau ma. Disgusting. Hazlinda! Dengar wahai semua, cerita ini tentang wanita berjaya. Pengajaran untuk semua, supaya hormat setiap kaum wanita. B, I betul-betul happy tu. Sebab I tak sangka yang Lin tu nak tinggal dengan I. So macam mana? Nanti Lin akan tinggal dengan kita ke? Ya. Bila mahkamah dah tentukan. Tapi I rasa si Halimah tu akan tuntut hak penjagaan. Kalau tak sepenuhnya pun sekurang-kurangnya separuh-separuh. Baguslah kalau separuh-separuh. Kita kan nak bina keluarga sendiri. Saya takut kalau Lin tinggal dengan kita, dia akan rasa tersisih pula. Maksudnya? Yalah, kita kan akan ada anak sendiri. Mesti kita akan bagi lebih perhatian untuk anak kita. Taklah. Dia tu kan anak saya. Kalau anak saya, anak awak juga kan? Ya, betul. Tapi kita ada lagi satu masalah tu, Bi. Kita kan belum kahwin. Kalau Lin tinggal dengan kita nanti kita kena tidur bilik lain-lain. Apa yang kau dah prepare untuk web design? I think the domain name hosting. Good morning, Kak. Good morning, boss. Kak Ima, you okay? Ya. Kenapa? Tak adalah. Tadi bila bos masuk, kita nampak bos macam sedih je. Bos kalau ada masalah, bagi tahulah kat kita orang. Mana tahu kita boleh tolong. Tak ada apa-apalah. Oh ya, Liana. Macam mana? Dah fikir nak jadi model untuk India Beauty Spa? I dah tanya husband I, tapi dia tak berapa setujulah, Kak. Apa dia cakap? Dia takut I malukan spa Kak Ima sebab I ni kan tak fit macam model. Merepeklah. Kalau macam tu, saya cadangkan kita buat trial dulu. Kita suruh Liana ni pakai makeup cantik-cantik. Lepas tu kita ajar dia posing sikitlah. Tak apa, tu abang boleh ajar.
Lepas tu kau tunjukkanlah kat laki kau. Mesti dia setuju sebab bini dia jambu gila. Betul tak, bos? Trial photoshoot? Saat, saya suka idea awak tu. Macam mana? Nak cuba tak? Kalau cuba-cuba je, bolehlah. Okey, bagus. Saya nak awak berdua cari professional photographer untuk sesi fotografi kita nanti. Di sini dia tak boleh buat ke, Kak? Saya tak pasti. Mungkin boleh. Okey, tak apa. Nanti Yana tanya dia orang, okey? Okey. Okey, bos. Okey. Is everything okay? Hey, hi. Tak, my kereta tak boleh start. Oh, would you like me to have a look? No, tak apa. I dah telefon mekanik, nanti dia tow kereta I. You buat apa kat sini? Oh, I was in the area. So I datang cari you. I messaged today but you never replied. Oh, I'm sorry. I busy hari ini. It's okay. I hantar you balik. No, it's okay. I dah call taxi. My taxi dah sampai. So, good night. Bye. Are you hurt? I'm okay. I'm okay. Tak ada apa-apa. Look, Halimah, I insist. Let me accompany you home. Okay. Tapi you janji, you hantar I sampai kat luar rumah aja. I tak nak orang nampak. I understand. Let me help you. Okay. Oh. Dan, terima kasih kerana tolong ai. You were hurt. It's the right thing to do. Tak apalah. You balik dulu. Okay. Ada apa-apa problem, telefon saya. Okay? Ya. Yeah. Lin? Lin buat apa ni? Nak pergi mana? Tolong jangan buat benda melulu. Dengan mata Lin sendiri, Toma. Lin nampak Mama mesra-mesra dengan boyfriend Mama. Lin, dia cuma tolong Mama aja. Dan dia bukan boyfriend Mama. Lin tak suka. Lin, kenapa Lin suka sakitkan hati Mama? Mama yang suka sakitkan hati Lin. Dahlah, Ma. Lin tetap nak tinggal dengan Papa. Jadi kita jangan takut. Di Singapura ni, kita ada hukum syariah dan Women's Charter untuk beri kita lindungan dan hak-hak kita yang tertentu. Jadi diorang cakap tu betul lah. Kalau dia tak kasih nafkah, kita boleh buat report. Betul? Baguslah lecture ni. Banyak benda yang kita boleh pelajari.
Baiklah, kalau tak ada soalan lagi berkaitan dengan hak wanita, saya akhiri sesi hari ini ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Mariam kerana sudi berkongsi dengan kami. Baiklah, minggu depan kita akan adakan kelas makeup. Sejauh ni semua orang dah daftarkan diri kecuali Kak Kamaria. Kakak tak nak join ke? Tak payahlah nak join kelas-kelas macam ini. Buang masa aku aje. Mana ada buang masa, Kak? Kelas ni ajar solekan macam mana nak cantikkan diri. Bagus tau. Kalau kat luar kelas macam ni beratus. Marilah Kak Kamaria. Lebih ramai kan lebih meriah. Kita ambil kursus makeup ni kan untuk kelihatan cantik. Nak cantik-cantik sangat tu buat apa? Untuk lelaki-lelaki luar kat sana. Ha? Tak payahlah. Yalah Kak, kadang-kadang orang yang lepas kahwin ni dia tak tahu nak jaga penampilan diri tau. Habis bila suami dia keluar rumah, mengamuk sendiri. Kau sini aku ya, Noma. Hah? Mana dia? Jadi aku seleki macam ni sebab itulah laki aku tinggalkan aku. Hmm? Tak, saya tak cakap tapi kau jaga sikit mulut kau eh. Sabar. Kau ni marah-marah kenapa? Suka hati aku lah. Aku nak masuk kelas makeup ke tak nak yang kau masa-masa aku buat apa? Kakak. Apa dah jadi ni? Kak Kamara ni tiba-tiba marah pasal kita ajak dia masuk kelas makeup. Dia terasa diri sendiri. Nak cantik-cantik sangat. Aku dah tak ada laki, kau tak faham ke? Kak Kamaria, kita nak nampak cantik ni bukan untuk sesiapa. Melainkan untuk diri kita sendiri juga. Betul kata Halimah tu, Kak. Kalau kita kelihatan cantik dengan secara tak langsung kita ada keyakinan diri. Kecantikan tu bukan pada rupa aja. Cantik sangatlah kau orang ni. Ya apa kak? Ayah. Kan semua kau merasa tak mulut kau tu. Kejap. Budak-budak ni selalu tau tak nak buat kunci. Hei. Kalau ia marah dengan abang, abang terimalah. Abang memang bersalah. Kau pun salah. Lepas tu ada hati nak balik rumah ni. Aku tahu tak berapa lama aku menderita pasal kau. Yang tak guna. Sudahlah ya, jangan pekik-pekik boleh tak? Malulah jiran sebelah dengar. Oh, kalau jiran dengar kau malu. Habis kau jadi jantan macam tak ada otak, kau tak malu. Iya. Awak ada tanya saya ke? Kenapa saya tinggalkan rumah ni? Bukan. Habis apa? Awak tahu tak? Selamanya kita berkahwin, saya rasa tersisih. Awak dah tak bagi perhatian pada saya. Sudahlah. Kita ni dah tua. Tak payah nak manja-manja sangatlah. Saya jaga apa? Makan minum awak. Anak-anak pun saya jaga. Rumah ni pun saya jaga. Apa lagi? Ya, betul. Awak jaga rumah ni. Tapi awak ada jaga diri awak ke? Awak ada jaga saya ke? Kau cakap apa ni? Ha? Perkahwinan kita ni bermasalah bukan disebabkan saya seorang, tahu tak? Alah, sudahlah. Lelaki semuanya sama. Ha? Dah puas menggatal dekat luar, dah tak ada hasil. Lepas tu balik rumah, kau salahkan bini. Kau beramoslah. Ya. Saya betul-betul minta maaf. Saya menyesal. Kamaria. Kamaria. Beramos! Kamaria. Beramos!
Faria. Habis tu, Mak dah tahulah Abah kat mana sekarang ni. Tak tahulah. Korang kalau nak pergi cari Abang kau, kau pergi cari dia. Aku dah tak nak tengok muka dia lagi. Mak, K nak cari Abah pun sebab K perlu kat Abah untuk jadi wali K. Mak pun satulah, Mak. Yang Mak marah Abah macam gitu sekali, kenapa? Kan? Sekarang dia dah lari. Habis kau nak suruh aku buat apa? Ah? Kau nak aku senyum? Kau nak suruh aku ketawa bila dia kutuk-kutuk aku tadi? Mak, mungkin betul tak apa yang Abah cakap tadi? Mak bukan ambil kisah pun pasal Abah kadang-kadang. Dia makan ke tidak ke? Yang Mak tahu, Mak cuma... Apa? Dia boleh tahu. Kau jangan nak terukkan keadaan, eh? Dahlah. Ngantuk. Rindu. Nasib baik Mak tak mengamuk dengan kita. Eh, buat apa dia nak marah? Betul apa Abah cakap kan? Kakak tak ingat ke? Kita nak mulakan dulu ke atau nak tunggu kat Kamaria? Ada siapa-siapa yang tahu kalau Kak Kamaria datang ke tidak? Agaknya dia merajuk tak? Kak Ima, you nak I try call rumah Kak Kamaria tak? Tak apalah. I rasa kita mulakan aja dulu. Harap-harap dia datang nanti. Baiklah. Sesi perbincangan kita hari ini adalah tentang... Tunggu! Aku nak cakap sorry dengan korang semua. Korang semua betul. Aku yang kena tukar penampilan aku. Macam dulu-dulu. Wah, Kak Kamaria. Dulu mesti jambu, kan? Aku dah balik. Bila, Kak? Kemarin. Dia menjelma depan pintu aku. Kakak okey? Okey. Kak, dia cakap apa? Dia cakap aku tak pedulikan dia. Aku tak pedulikan dia aku juga. Geram aku. Ikut suka hati dia aje. Nak rambus, nak balik. Sabarlah, Kak. Mungkin dia dah sedar kesilapan dia. Sebab itu dia datang untuk minta maaf dengan kakak. Aku senang ke nak maafkan dia? Kita faham, Kak. Lain kali kalau dia balik lagi, kakak cuba ajak dia berbual dengan cara baik. Mungkin daripada situ kakak boleh cari jalan keluar. Betul tu, Kak. Kadang-kadang kita ni kan sebab kita nak hidup gembira.
Kita nak rasa tenang. Kita nak maju ke hadapan. Kita kenalah mengalah. Kak, bukan senang, Kak. Tapi kita semua yakin. Kakak boleh lakukannya. Tentang penampilan kakak, kakak jangan risau. Saya akan buat a major makeover untuk kakak. Okey? Lepas makeover tu, jangan cakap suami akak je cari kakak. Abang-abang lain pun datang, Kak. Kalau macam tu, besok kita mula. Cik Norma, sedih je. Diamlah. Garang. I tengok you macam kesepian je. Abang Saad temankan, okey? Jangan kacaulah. Awak tak nak balik ke? Eh, nak baliklah ni. Baru habis kerja. Habis tengok you sorang-sorang, I nak tolong you lah. Lagipun, orang kata kat tempat ni, kalau sorang-sorang, bahaya tau. Ada hantu. Yang hantu tu, awak. Nak kenapa ni? Termenung je. Okey, tak kacau. Tell me. What's wrong? Suami Kak Kamaria tu dah balik. Sekarang dia sibuk fikirkan pasal penampilan diri. Eh, baguslah. Habis kenapa? Bukan pasal dia lah. Kakak saya lepas masuk kelab J ni makin ceria. Tapi saya masih rasa kosong. Kosong? Kosong macam mana? Tak ada kawan nak berbual. Kadang-kadang tu rindu dengan Johari. Tak bagus tak macam tu. Tapi kadang-kadang I rasa you yang buat diri you kesepian. Ikut dengan perasaan. Hah? Apa cakap tu? Yalah. I think you tak make the extra effort untuk bergaul. You patut gunakan masa luang you untuk bercampur dengan orang. Interact sikit. You rasa salah tak I block dia dekat FB? Tak salah. I rasa apa yang you buat tu betul untuk lupakan segala kenangan-kenangan pahit. Apa ni? Spa voucher. Staff selalu dapat. Tapi you tahu kan, spa tu untuk wanita aja. I selalu kasih family I atau kawan-kawan I. Kawan-kawan rapat je. Ini kasih you lah. Oh, banyaknya. Terima kasih. Sama. Esok lusa kalau you free, bolehlah pergi Indah Beauty Spa. Hilangkan stres. Okey. Eh, tak apa, tak apa. Abang Saad tolong. Sekejap ya, saya carikan slot waktu yang sesuai. Kalau tak ada slot hari ini, tak apalah. Saya datang lain kali sebab patutnya saya call dulu kan. Okey, tak apa, saya carikan dulu ya. Begini. Saya sebenarnya tak kisah apa pakej pun. Yang penting pakej ni boleh bahagiakan isteri saya.
Kalau macam gitu saya cadangkan Encik ambil 1 hour full body massage menggunakan minyak aromatherapi satu badan. Cik Mama. Okey, Cik tunggu dalam masa 30 minit boleh? Boleh. Encik duduk dulu nanti saya buat dengan Encik booking. Okey. Noma? Jumpa kat sini. Maklumlah. You dah block I kat FB kan? How are you? Tak baik sangat. Kenapa? Tadi you beli voucher untuk isteri you. Ada hari istimewa ke? Saya sengaja nak surprisekan dia aje. Lagipun saya nak perbaiki keadaan rumah tangga saya. Ma? Begini, Noma. Saya dengan isteri saya hari-hari bergaduh. Bila kita gaduh, dia akan buat saya rasa macam saya ini tak ada maruah. Macam saya ini hilang maruah sebagai seorang lelaki. Tapi sorry lah. I tak sepatutnya ceritakan semua ni dekat you. Saya rasa Tuhan tu sengaja ketemukan kita semula. Yalah, bukan apa. Bertahun tu rasanya saya tak jumpa you. Rindu juga dengan you. Minta maaf ya. I have to go lah. Norma. Sebelum you pergi, can I have your number? Please. You jangan salah faham, Norma. I cuma nak berbual dengan you je. Kita kan kawan lama. Please. Apa kata you kasih I number telefon you? Hati-hati ya, Neng. Taksinya sudah sampai tu. Lin? How are you? Good. Good. Lin, nanti bawa masuk dekat Lin. Mama okey tak tadi bila Lin keluar rumah? Entah. Lin tak pandang pun muka dia. Lin, walau macam mana pun, dia tetap Mama Lin. Alah, Pa. Boleh tak jangan berbual pasal Mama? Lin penatlah, Pa. Okey, okey. Papa ada sesuatu nak terangkan dengan Lin. Apa dia, Pa? Rumah ni rumah Aunty Zila. Papa tinggal sini sementara tunggu kes papa dengan mama selesai. Nanti lepas tu baru papa cari rumah sendiri. Habis tu papa tidur mana? Papa ada bilik sendirilah. Oh, lagi satu, Aunty Zila ada pesan suruh Lin anggap rumah ni sebagai rumah papa sendiri. Okey? Okey, Pa. Lin, mari Aunty tunjuk Lin bilik Lin. Lin pergi tengok bilik sekarang, nanti kita pergi makan sama-sama. Okey.
Danny, saya rasa kita tak boleh jumpa lagi atau berkawan. Hubungan kita sepatutnya atas dasar profesional. Tak boleh lebih daripada itu. Kenapa tiba-tiba jadi macam ni? Danny, saya masih dalam proses penceraian. Saya tak boleh jumpa lelaki lain. Tak manis. My goodness, Halimah. With just two friends who are trying to get to know each other. Yeah, I sukakan you. And yeah, I interested in you. Tapi we can just be friends. Bukan sekarang. Sekarang masanya untuk I beri perhatian untuk anak I. Come on, Halimah. You kenal I. I'm not the type of person that's going to get in between you and your daughter. I'm not asking you to choose. You're overthinking this. Stop it, Danny. You tak faham perasaan I. I told you we cannot be friends. Kenapa you tak faham? Fine. This is what I get for being nice. Apa saja you nak buat, I respect that. Kita tak perlu jadi kawan lagi. Thank you. Tika? Stop it! Enough! Come on, Tika. Let's go. Me dengan that guy, you know, there's nothing between us. Me saying all this, you know, makes me look so cheap. Hey, jangan cakap gitu. What you do in your own time is your own time. Sebenarnya, I bukan macam ni dulu. Tapi bila I ada masalah dengan ex-husband I rebel. I rasa kehidupan macam ini lebih sesuai dengan I because there's no commitment and tak ada orang pun boleh sakitkan hati I. Tika, please correct me if I'm wrong. You kena tahu nilai dan harga diri you sebagai seorang wanita. You don't have to do this to rebel or find love. It's not too late to change. Jangan punish yourself just because you marahkan orang lain. Hah? Mari. I hantar you balik. Yeah. Oh, lawa lah you post. I stress tau. Satu malam I tak tidur sebab I belajar macam mana nak post. Tak apa, kita ambil lagi beberapa shots, okey? Okey, Dan. Lawa. Awak tengok gambar dia? Ya, cakap. Okey. Ya. Nak gambar ni? Oh. Cik Halimah? Cik Halimah? Kak. Ya? You nak tengok gambar model kita ni? Okey. Cik Halimah lihat. Lawakan model kita? Lawa. I nak tunjuk suami I lah tengok kalau dia okey ke tak.
Mesti suami awak okey. Isteri lawa macam gini takkan tak kasi jadi model. Ada je. Okey, Cik Halimah, anything I contact you, okey? Baiklah. Okey, terima kasih. Thank you. Kak, you okay? Kenapa ni, Kak? Semua orang nak tinggalkan Kak Ima. Semua. Liana. Liana harus jaga baik-baik apa yang Liana ada sekarang. Jangan sampai terlambat. Mungkin Kak Ima lalai. Sebab itu, hidup Kak Ima jadi macam ni sekarang. Tunjuk abang gambar. Apa? Tak ada. Ni untuk Indah Beauty Spa. Tapi ni Yana cuba-cuba ajalah. Ni. Kan abang nak cakap jangan. Kenapa degil sangat? Bang, ni cuba-cuba aje. Lagipun Yana nak kena tunjuk abang dulu. Tengok okey ke tak. Oh, berani sekarang. Sembunyi-sembunyi buat benda belakang abang. Ini trial je. Bukannya dia nak pakai gambar ni pun. Abang, tengoklah gambar ni. Boleh ke tak? Yana nak sangat jadi model Indah Beauty Spa. Model? Banyak kali yang nak cakap, badan macam Yana tak boleh jadi model. Tolong jangan malukan diri sendiri, boleh tak? Abang, tak baik cakap macam gitu. Yana ni isteri abang tau. Yalah, abang cuma cakap yang kenyataan. Yana tu nak kena belajar terima kenyataan. Iyalah, tapi abang tak payah kutuk Yana kan? Siapa kutuk? Abang kan boleh beralas. Oh, so sensitif kan ni? Cakap sikit merajuk, merajuk. Liana, Liana mesti jaga baik-baik apa yang Liana ada sekarang. Jangan sampai terlambat. Tolong picit tangan. Dah reput. Papa. Papa. Eh, belum tidur lagi? Belum. Paling tak tahu buat homework. Okey. Papa tolong meh. Okey, mana dia? Ini. Oh. Ini yang sedih. Eh, jangan soal.
Pak, dia masih tak fahamlah, Pak. Eh, kan Papa dah tunjuk tadi. Sama jugalah tu. Tapi Lin masih tak tahu. Okey, Aziz. Bih. Oi. Saya masuk tidur dulu, eh. Okey. Good night. Good night. Good night, Aunty. Good night. Sorry. Tadi banyak sangat homework Lindu nak kena buat, kan? B, lain kali you tegas sikit dengan Lin boleh tak? Takkan you tak boleh habis nak tolong dia buat homework? Shh. You cakap kuat-kuat, nanti budak tu bangun. Sampai bila kita nak macam gini, B? Leci. Entahlah, B. Taklah, nanti saya fikirkan. Dah, ibu kita tidur. Okey? Semua cerita ini tentang wanita berjaya. Jangan kamu tergoda, wanita semua ini memang jelita. Tapi malah hidup mereka tersiksa, jati diri kejujuran diperdaya. Namun semangat mereka satu bersama, demi harga diri semua wanita. Club Jaya. Club G. Club G. Wanita penggemar dunia. Club G. Jangan biarkan diri kita dipergunakan. Club J. Club J.